Halo teman-teman, balik lagi di Ismi Andi. Oke nih teman-teman, jadi kali ini aku bakal kasih tips cara ganti background foto kita ke warna merah maupun ke warna biru nih. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, buruan subscribe ya, terus aktifin notifikasinya agar setiap aku posting video baru, teman-teman bisa tahu nih. Oke nih, langsung aja ya. Buat teman-teman yang belum ada aplikasi PicArt, bisa langsung download di Play Store maupun di App Store ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi PicArt-nya. Kalau udah seperti ini, kita tinggal tekan icon plus yang ada di bawah. Kita tinggal pilih nih foto mana yang mau diedit. Aku contoh foto ini ya. Oke, ini fotonya. Kita langsung ke menu bagian bawah, kita pilih gunting, kita pilih person. Kita lihat dulu nih teman-teman, apakah udah pas. Kalau belum nih, kan masih ada yang hitam ya. Kita tinggal pilih kuas. Kita lihat lagi, ini yang ada mata, ada tandanya. Mata dicoret ya teman-teman, buat ngelihat apakah fotonya udah pas belum. Kalau udah, kita tinggal checklist. Sekarang ganti backgroundnya, kita pilih ke menu fit. Oke, kita pilih warna biru nih, kita mau ganti warna biru. Kalau udah, kita tinggal sesuaiin fotonya teman-teman. Kita tinggal sesuaiin. Ya, seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau udah, kita tinggal ke menu checklist. Kan ini masih berantakan ya, kita langsung ke menu bagian bawah lagi, kita ke alat, kita potong. Nah di sini teman-teman bisa menyesuaikan nih, kita crop sesuai kebutuhannya teman-teman biar rapi hasilnya. Oke, fotonya udah jadi nih. Jadi backgroundnya udah diganti jadi warna biru. Terus gimana kalau kita mau ganti backgroundnya ke warna merah? Seperti tadi teman-teman, kita tinggal ke menu gunting, person. Kita lihat dulu, kalau udah fix kita tinggal checklist. Terusan kita ke menu fit, ganti backgroundnya warna merah. Kita tinggal sesuaiin lagi. Kalau udah, kita ke menu checklist, langsung ke alat, potong, crop sesuai kebutuhan teman-teman ya. Setelah itu checklist. Tara, fotonya udah jadi nih. Jadi itu dia tips dari aku ya, semoga bermanfaat dan membantu. Oh ya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di channel aku. Bye-bye, jangan lupa share juga.